وعلى آلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Selamanya dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Ta'ala bagi lagi kita peluang untuk duduk pada hari ini. Hari ini kita akan meneruskan pengajian kita pada hakikatnya. Asal dulu kita baca tentang kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Ghazali. Boleh dengar kan? Saya cakap macam ni boleh dengar kan? Okay. Macam slow sikit. Sebelum kita masuk kembali berkenaan tentang Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali ini tadi, ianya adalah salah seorang kawan saya yang recommend kerana menyentuh kitab tentang amalan harian kita juga ataupun tentang sedikit tasawuf juga, tentang hati sedikit, tentang bagaimana Al-Imam Ghazali ini menulis kitab ni ketika dia muhasabah. Ketika dia muhasabah ni maksudnya dalam satu ketika dia dah sampai tahap yang tinggi dalam kehidupan dia, maknanya kemuncak ataupun dalam karier dia, dia mencapai jawatan yang tinggi. Tiba-tiba dia menghilangkan diri ataupun berhenti seketika untuk menulis karya ni dan bermuhasabah tentang apa yang dia lakukan sepanjang hidup dia. Kalau tak silap saya, sekitar awal 40-an juga apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ghazali. Jadi hari ini kita akan baca sedikit, tidaklah masuk secara direct kitab yang kita pernah bincangkan sebelum ni, iaitu tentang Bidayatul Hidayah. Hari ini kita menceritakan sikit tentang beberapa ayat Quran berkenaan tentang hati. Maknanya tasawuf ni juga adalah berkaitan tentang pembinaan hati, pembentukan jiwa kita tu sendiri. Sebelum masuk tentang perkara ni, saya teringat ada seorang pensyarah, dia ada tulis satu artikel berkenaan tentang COVID ni. Saya sekadar nak share. Dia mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang wabak. Maknanya sekarang ni bila dah mula musim COVID ni ataupun wabak ni, ada beberapa kajian yang dijalankan di universiti untuk melihat sejauh mana wabak ni, apakah perkara ni. Kalau dalam hadis banyak sebut tentang wabak, kita dah baca beberapa hadis dah sebelum ni tentang wabak, tapi apakah Al-Quran secara direct pernah cerita tentang wabak ataupun penyakit yang tersebar? Salah satu perkara yang disebutkan kepada saya yang agak menarik perhatiannya adalah dia menceritakan tentang Abu Lahab. Tentang Abu Lahab. Jadi tuan-tuan pun mungkin agak terkejut juga. Saya pun terkejut juga bila saya baca artikel dia tu, dia minta saya semak. Bila baca artikel tu, saya kata, kenapa pula, apa cerita ataupun apa kaitan dia pula dengan Abu Lahab? Kenapa pula kisah Abu Lahab ni berkaitan dengan wabak ataupun penyakit tu tadi? Jadi bila ditengok biografi ataupun sejarah kehidupan Abu Lahab, rupanya tidaklah berkaitan sangat tentang wabak, tapi ada kaitan tentang penyakit. Siapa pernah dengar macam mana Abu Lahab meninggal? Abu Lahab bukan mati dalam medan jihad, tuan-tuan tahu kan? Maknanya dia tidak dibunuh, bahkan dia tak menyertai perang Badar. Walaupun dia antara orang yang kuat memusuhi Islam, tapi ketika mana berlakunya perang Badar, dia tak pergi. Maknanya Abu Jahal, sekurang-kurangnya Abu Jahal pergi. Maknanya memang marah betul dengan Rasulullah, dia pergi perang Badar, tapi Abu Lahab tak pergi. Abu Lahab ni kalau tuan-tuan nak tahu asal dia, kenapa dia digelar Abu Lahab? Kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Yang ni menarik, Al-Imam Badrul Aini sebut dalam karya dia yang menukilkan tentang syarah sahih Al-Bukhari. Al-Imam Badrul Aini kata ada beberapa pandangan kenapa Abu Lahab dinamakan sebagai Abu Lahab. Pertama, kerana Abu Lahab handsome. Kalau saya boleh katakan, kerana Abu Lahab, Lahab ni maksudnya menyala, bukan Lahab orang Melayu. Ya, orang Melayu Lahab maknanya Lahab lah. Maknanya kadang-kadang terbalik juga maksud Lahab. Maksud macam saya cerita tentang hadis panjang tangan. Orang Melayu faham panjang tangan mencuri, tapi dalam hadis panjang tangan tu bukan Rasulullah maksudkan. Oh, dalam hadis panjang tangan ni yang saya cerita macam mana Rasulullah ada di kalangan isteri dia yang tanya, esok kalau Rasulullah meninggal, siapa yang paling cepat mendahului engkau? Maknanya siapa yang bila Rasulullah meninggal, dia akan meninggal selepas daripada itu cepat bersama dengan Rasulullah nanti di dalam syurga, katakan, ataupun gambaran dia begitu. Lalu Rasulullah kata, asbaqakunna atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat mendahului kamu nanti di kalangan kamu ni adalah atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangan dia.
Kalau orang Melayu panjang tangan ni mencuri ya. Takkan kita nak kata isteri Nabi ni mencuri. Jadi para sahabat ataupun para isteri Nabi ni ukur tangan mereka siapa yang paling panjang tangannya. Rupanya Rasulullah kata bukan ini yang aku maksudkan. Atwalu kunna yadan, orang yang paling panjang tangan itu cepat capai kepada orang yang susah untuk membantu orang susah. Last sekali digelarkan kepada ataupun diberikan kepada Zainab kerana dia digelar sebagai ummu masakin, ibu kepada orang miskin, kerana dia suka tolong orang miskin. Jadi yang Abu Lahab tu tadi bukan kerana dia Lahab. Memang konotasinya sebutan tu macam orang Melayu dengar Abu Lahab ni memang betul lah jahat lah, kerana macam pelahap. Tapi bukan sebab dia pelahap. Kerana Lahab ni maksudnya menyala. Tasla naran zata lahab, kan dalam surah Al-Masad, tasla naran zata lahab. Nanti dia akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Lahab ni maksudnya wajah dia bercahaya ataupun menyala, mukanya merah. Ha, maknanya dia kata lahabin li jamalihi. Kerana kalau dalam Badrul Aini sebut, memang Al-Imam Al-Aini sebut memang kerana rupa dia elok. Tapi kerana Allah Taala mani yaftakhiru bihi, Al-Imam kata dia berbangga dengan kelebihan yang dia ada, sehingga kelebihan yang dia ada itu menyebabkan dia nanti terseret dalam neraka. Ha, maknanya kadang-kadang hati-hati juga dengan kelebihan yang ada Allah Ta'ala berikan kepada kita. Abu Lahab maknanya orangnya ada kedudukan, orangnya elok rupa paras, tapi dia banggakan dengan rupa paras ataupun dengan kelebihan yang dia ada. Akhirnya kelebihan dia tu membawa dia masuk ke dalam neraka tu tadi. Bahkan tuan-tuan perhatikan permulaan surah Lahab ataupun surah Al-Masad ni dimulakan dengan kutukan. Dan maknanya ayat pertama tadi Allah Ta'ala cela dia dua kali. Tabat tu maknanya celaka. Tabat yada Abi Lahabin watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watabba tu celaka dia sekali. Mana mula dengan celaka, Allah Ta'ala marah dia betul. Hujung ayat tu pun celaka lagi. Tabat yada Abi Lahabin watabba. Mana walaupun rupa dia tu elok, tetapi Allah Ta'ala kata celakalah tu tadi Abu Lahab tu tadi, wajah yang elok tu tadi. Tetapi Allah Ta'ala kesudahan dia, yang ni yang nak cerita tentang kesudahan dia tu tadi. Kesudahan dia tu tadi adalah dia tak pergi pun ke perang Badar tu tadi kerana dia ditimpa penyakit yang dilibatkan, yang mana yang saya kata penulisan tu tadi ataupun pensyarah yang menulis tentang wabak tu tadi, rupanya dia masukkan sekali surah Al-Masad ataupun surah Lahab ni tadi kerana dia kata salah satu penyakit ataupun barangkali wabak, tapi ni lebih kepada penyakit lah. Penyakit pun boleh, wabak pun boleh, kerana mereka tak berani mendekati jenazah Abu Lahab tu tadi. Sehingga Abu Lahab ni dibiarkan busuk dan digalikan lubang dekat dengan dia. Kemudian bagaimana mereka tanam, mereka tolak dengan kayu daripada jauh dia. Allahuakbar tuan-tuan, bayangkan ya. Lagi teruk daripada COVID. Sekurang-kurangnya COVID ni boleh pegang, boleh simpan. Walaupun ahli keluarga tak boleh nak dekat, Abu Lahab orang tak nak dekat, orang tolak dengan kayu je. Kat dunia lagi Allah Ta'ala bagi petunjuk tuan-tuan. Allahuakbar. Kat dunia lagi Allah Ta'ala bagi petunjuk. Orang yang melawan Allah Ta'ala ni nanti kehidupan dia, tuan-tuan tengok mana dia beri, walaupun hidup dia diberikan kemewahan ataupun diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, rupa paras yang cantik, isteri dia digelar Ummu Jamil, memang cantik ataupun memang gelaran yang elok buat dia, kerana anak pertama dia adalah Utbah. Kalau ikutkan kenalah kita panggil dia, kunyah dia Ummu Utbah ataupun Abu Lahab tu tadi, sepatutnya gelaran ataupun kunyah dia adalah Abu Utbah, ibu kepada Utbah dia tadi, ataupun Abu Lahab ibu kepada bapa kepada Abu Utbah tu tadi. Tapi tak digelarkan dengan panggilan tu, digelarkan dengan panggilan yang lain kerana sesuai dengan sifat dia tu tadi. Bahkan bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bukan sahaja dia Allah Ta'ala jatuhkan kedudukan dia kerana melawan Islam, tetapi isterinya pun Allah Ta'ala gelarkan sebagai Hammalatul Hatab. Hammalatul Hatab ni maksudnya tukang bawa kayu api. Ha, yang ni menarik. Yang ni saya pernah tulis dalam Facebook. Yang ni kalau tuan-tuan follow saya, tuan-tuan tahu saya ada tulis juga sikit-sikit dalam Facebook. Kenapa isteri Abu Lahab dipanggil sebagai tukang bawa kayu api? Ha, yang ni kita dengar baik-baik. Kerana yang ni juga ada satu pengajaran yang penting juga untuk diri kita dalam kehidupan kita. Menurut Al-Imam Tabari, Hammalatul Hatab ni maksud dia memang tukang bawa. Saya punya spek ni sebenarnya dah patah sikit tuan-tuan. Jadi dia agak longgar. Saya tak maaf ada gangguan sikit. Hammalatul Hatab ni tadi Al-Imam Tabari kata secara fizikalnya dia memang bawa kayu api, ataupun dia memang bawa kayu, tapi bukan kayu buat kayu api tu, kayu untuk menyakiti Rasulullah. Maknanya dia bawa kayu-kayu yang berduri
dan diletakkan di kawasan laluan Rasulullah dengan tujuan untuk menyakiti Rasulullah. Ummu Jamil ni selain daripada dia menyakiti Rasulullah secara fizikal, dia menyakiti Rasulullah dengan mulut dia pun banyak kali dah. Kalau tuan-tuan ingat dalam kes tafsir surah Wadduha, wahyu terhenti seketika. Ummu Jamil jumpa Rasulullah, Ummu Jamil kata, tarakaka syaitana. Syaitan kau dah meninggalkan kau. Dia kata pada Rasulullah, dia panggil Jibril tu sebagai syaitan. Syaitan kau telah meninggalkan. Dia maknanya dia menyakiti Rasulullah, dia aspek mulut Rasulullah tu sendiri. Dan kemudian sama juga, dia menyakiti Rasulullah dengan fizikal, maknanya dia bawa kayu berduri yang dikenakan ataupun diletakkan di laluan kawasan Rasulullah nak lalu. Pandangan yang kedua yang dinyatakan oleh Mujahid ibn Jabar. Mujahid ibn Jabar ni adalah tabi'i yang popular juga pada zaman dia, kerana dia mahir dalam bidang tafsir. Apa kata Mujahid? Mujahid kata yang dimaksudkan dengan kayu hammal atal hatab, tukang bawa kayu api ni, adalah kerana sifat dia yang suka membakar. Sifat dia yang suka membakar. Membakar ni bukan maksudnya kita bakar orang yang secara fizikal ni, macam first tadi tukang bawa kayu api, maknanya secara literal ataupun fizikal. Tapi yang kedua ni tadi adalah secara maknawinya, secara kiasannya dia memang suka membakar orang. Bakar hari ni banyak. Maknanya maksud yang dimaksudkan oleh Mujahid bin Jabar ni adalah mengadu domba ataupun membakar api pergaduhan. Maknanya dalam erti kata yang lain, dia suka bakar orang. Sebenarnya dalam hari ni pun bakar orang ni banyak. Kalau tuan-tuan tengok dalam WhatsApp, ada orang yang jenis suka bakar orang sehingga orang bergaduh dalam WhatsApp, katakan macam tu. Ataupun dia bakar orang lain, dia menimbulkan api kemarahan, bakar orang lain dalam Facebook, komen yang bukan-bukan, menyebabkan orang sakit hati, orang pun komen yang bukan-bukan balik. Sama juga macam grup WhatsApp, last sekali bergaduh, last sekali live group, katakan macam tu. Dia jenis suka bakar orang ni tadi. Yang ni pandangan yang kedua. Yang ketiga yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Ashur, kalau tak silap saya, ataupun Syangkiti. Al-Imam Ibn Ashur ataupun Syangkiti yang kata, dia kata yang dimaksudkan dengan tukang bawa kayu api ni adalah kerana kiasan buat dosa dia. Maknanya dia bawa kayu api ni, nanti kayu tu yang akan membakar dia dalam neraka kelak. Ha, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang pada saya yang paling menarik adalah Al-Imam Ibn Kathir punya pandangan. Al-Imam Ibn Kathir punya pandangan tentang perkara ni adalah berkenaan tentang bagaimana seorang isteri membawa kayu api dalam neraka nanti, dan kemudian isteri tu menyediakan kayu api tu untuk membakar diri dia dalam neraka dan suami dia dalam neraka. Ha, ini yang paling dahsyat sekali. Yang mana pandangan Al-Imam Ibn Kathir ni kata, inilah perangai Ummu Jamil tu tadi, dia kerana dia melawan Islam, kemudian dia menyakiti Rasulullah, kemudian dia memburukkan Islam dan menfitnah Islam, akhirnya dalam neraka nanti dia bawa kayu api, dia bakar diri dia dan dia bakar suami dia tu, iaitu Abu Lahab tu tadi. Yang ni sebenarnya pengajaran dia menarik untuk kita. Maknanya dalam mendidik pasangan, sebenarnya kita kena mendidik pasangan bukan yang membawa kita ke dalam neraka sekali nanti. Maknanya kalau pasangan kita mengajak kita kepada perkara yang tak elok, kitalah yang halang. Kerana kalau tak, nanti dia yang akan bawa kayu api bakar kita sekali dalam neraka. Sama juga dengan suami, macam tu juga. Maknanya dia mengajar yang baik kepada isteri dia, isteri dia mengajar perkara yang baik kepada suami dia. Maknanya kalau kita ada anak-anak esok, maknanya begitu kita pesankan kepada anak-anak kita. Macam mana Nabi Ibrahim pesankan kepada anak dia supaya memisahkan isteri dia. Adalah kisah dia, saya tak masukkan kat sini. Nak ceritakan macam mana kita boleh bagi nasihat kepada anak-anak kita bahawa cari pasangan yang baik yang akan bawa engkau sama-sama masuk ke syurga. Bukan dia yang akan heret kita nanti kerana kesalahan yang kita sama-sama lakukan. Akhirnya dia yang tukang bawa kayu api yang bakar sama kita, sama-sama kita ke dalam neraka tu tadi. Akhirnya begini kehidupan Abu Lahab. Dia sendiri yang akan jatuh ke dalam neraka, dibakar Zat al-Lahab tu tadi. Kemudian isteri dia juga tukang bawa kayu api yang akan menjadi punca bagaimana dia dibakar juga ke dalam neraka tu nanti. Kemudian macam tu juga dengan anak dia. Kalau tuan-tuan nak tahu, maknanya kedua orang anak Abu Lahab ni tadi kahwin dengan anak Rasulullah, Utbah dengan Utaibah tu, kahwin dengan anak Rasulullah. Tapi bila mana Rasulullah bawa seruan dakwah, diarahkan supaya diceraikan. Bukan main-main ni. Dakwah ni maknanya orang tak suka kita, sampai suruh bercerai-berai lah. Tapi akhirnya anak dia pun macam tu juga. Anak dia kalau tak silap saya, Utbah tu yang sulung tu, yang
dibaham oleh binatang buas. Akhirnya dia terperangkap bila mana Rasulullah doakan dia di padang pasir, dia terperangkap di binatang buas. Yang ni yang saya nak maksudkan tadi tentang bagaimana kematian Abu Lahab tu tadi dalam keadaan yang teruk. Isterinya pun begitu. Isterinya tak secara zahir, saya tak pasti tentang kisah dia, tetapi anaknya pun begitu juga. Keluarga yang porak-poranda Allah Ta'ala ungkapkan dalam satu surah dalam Quran, iaitu suratul Masan ataupun suratul Lahab tu tadi. Asalnya nak ceritakan tentang bagaimana seorang yang menentang Islam, akhirnya dia dikenakan wabak tu tadi, dan dikenakan satu penyakit yang akhirnya Allah Ta'ala hina dia pada penghujung kehidupan dia. Bukan sahaja Allah Ta'ala hina dia dalam Quran, Allah Ta'ala hina dia juga dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Hari ini sebenarnya kita nak masuk tentang sedikit juga apa yang mungkin ada kaitan tentang Abu Lahab ataupun kisah Al-Quran tu tadi. Bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang jiwa-jiwa ni, ataupun kalau kita balik kepada pengajian tentang tasawuf ni, sebenarnya salah satu perkara yang boleh menghidupkan jiwa orang beriman adalah dengan zikir. Yang ni yang kita kena faham pada hari ni, bagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran yang mana jiwa manusia ni Allah Ta'ala boleh halang dia daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala kata wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tahsyarun. Bagaimana Allah Ta'ala berkuasa. Yang ni yang saya selalu ingatkan kepada kita semua. Sebenarnya yang memegang jiwa manusia ni adalah Allah Ta'ala. Maknanya sebenarnya bila kita nak rapat dekat dengan Allah Ta'ala, sebenarnya kita kena minta tolong dengan dia juga. Tuan-tuan percayalah, macam mana jiwa Allah Ta'ala pegang jiwa manusia ni. Sebenarnya kalau siapa berniaga pun dia boleh perasan. Orang berniaga ni yang memegang jiwa pembeli sebenarnya Allah Ta'ala juga. Dah nak beli dah. Kalau kat online ni dah nak klik buy, dah nak klik nak bayar ataupun pay, tiba-tiba tak jadi nak beli. Siapa yang pegang jiwa tu tadi? Tak ada masalah apa pun dalam sistem dia. Ataupun tak ada masalah apa pun, macam kadang-kadang kita dengan kawan kita. Tak ada masalah apa pun tapi tak sedap. Ataupun tak ngam. Tapi sebenarnya tak ada masalah apa pun. Allah Ta'ala pegang jiwa manusia. Dan kadang-kadang kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memudahkan hati kita ataupun urusan kita di dunia ni tadi. Jadi tak mustahil lah bagaimana Allah Ta'ala mengisahkan ataupun Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah Ta'ala boleh halang ataupun Allah Ta'ala boleh membuat satu halangan ataupun sekatan tu tadi yang menjauhkan ataupun memisahkan jiwanya dan hatinya tu tadi. Manakala dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala menyebutkan tentang jiwa-jiwa yang hidup ataupun hati-hati manusia yang hidup. Yang ni sebenarnya contoh dia banyak dalam Quran. Contoh manusia yang Allah Ta'ala bagi tentang hati-hati yang hidup ni, Allah Ta'ala kata allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Yang ni adalah berkenaan tentang orang yang merasa tenang.